Borong mainan murah lagi di warung, guys. Coba kita lihat. Ini aku beli 8 mainan yang berbeda loh. Oke, kita ambil sambil mejem mata. Kira-kira apa ya? Oh, ini Jet Fighter, guys. Yuk, langsung aja kita buka. Kira-kira apa ya isinya? Oh, ini kayak di brick ya, kayak Lego ya, disusun-susun. Kita potel-potel dulu, guys. Habis kita potel, kita mulai merakit. Loh, ini kok ada minifigurnya segala, guys. Jadi deh, ini dia pesawat tempurnya, guys. Gimana? Bagus bukan? Next, buka mainan yang mana lagi ya? Komennya di kolom komentar. Terima kasih. Yuk, guys, kita rakit lagi mainan murah yang aku beli dari warung ini. Kira-kira dapat apa ya? Wah, ternyata kali ini aku dapat dinokor, guys. Yuk, kita langsung unboxing paketnya. Ini adalah dinosaurus yang bisa berubah jadi robot loh, guys. Kira-kira dapat dinosaurus yang mana ya? Yuk, kita mulai buka dan kita lihat dapat apa aja. Oh, kita dapat 2 plate, guys. Habis itu kita potek-potek dulu ya, guys ya. Habis kita potek-potek, langsung kita rakit. Ternyata susah banget, guys, karena manual petunjuknya itu nggak jelas. Jadi ini mana ya dipasang dengan yang mana ya? Aku bingung nih. Akhirnya setelah lama mencoba untuk memasang-masang, akhirnya jadi, guys. Yuk kita rakit jadi robotnya. Dan ini, guys, jadi robotnya. Tapi terus terang aku bingung deh. Karena kemarin gagal merakit, akhirnya aku coba lagi deh. Moga-moga hari ini bisa merakit dengan baik ya, teman-teman. Aku pilih yang mana ya? Aku pilih ini deh. Kali ini aku dapat robot Gundam, teman-teman. Yuk kita langsung aja unboxing kemasannya. Ini bukan dari Hato ya, teman-teman. Dan ini cara merakitnya. Sepertinya gampang ya. Kita buka kemasannya dan ini cuma dapat 1 flat. Langsung aja deh kita potek-potek. Setelah dipotek-potek, kita gabungkan. Dan ini cukup mudah, teman-teman. Tidak perlu lihat instruksinya pun kita bisa merakitnya sendiri. Tinggal menggabungkan lengan dan perisainya, teman-teman. Ini mainan robot Gundam termurah loh, teman-teman, cuma 2000-an. Next, gimana kalau kita merakit robot Gundam beneran ya? Kalau kalian setuju, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Masih sisa banyak mainan murah dari warung ini, guys. Yuk, kita mulai lagi. Kira-kira dapat mainan murah apa lagi ya? Oh, aku mendapatkan kapal terbang lagi, guys. Yuk, kita mulai unboxing pesawat tempur rakit ini. Jadi pesawat-pesawat ini bisa dijadiin satu kalau kita dapat semua tipenya ya. Yuk kita mulai buka. Oh, ini terdiri dari 2 warna jenis, guys, hijau dan biru. Dan ini mulai perakitannya. Terus terang, guys, perakitannya itu susah. Dan ini gua percepat aja sih. Akhirnya setelah bongkar pasang jadi deh. Next, kita buka lagi mainan murah yang mana ya, guys ya. Komen ya di kolom komentar. Terima kasih.